Tunggu. Coba kalau kayak gini. Oke, balon gasnya sudah siap karena kita tidak ada gunting, makanya kita pakai korek untuk memotong talinya ya. Maaf pak, itu balon kalau ada gasnya, lebih baik jangan didekatkan ke api pak. Lah, kenapa? Karena kalau isinya hidrogen, itu bisa meledak pak. Kan biasa diisinya sama helium. Helium itu tidak meledak dan aman. Saya paham pak, tapi kalau misalkan gasnya sudah di dalam balon, itu kita taunya itu helium atau hidrogen dari mana? Wah iya juga ya, ya mungkin karena harga gas hidrogen jauh lebih murah daripada helium ya, makanya banyak pedagang usil yang memakai hidrogen. Nah tapi usilnya itu bisa bikin orang celaka pak. Oke kalau gitu kita potongnya pakai gunting aja ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, balon gas ini tidak ramah lingkungan gak sih? Iya betul pak, karena memang nanti sampahnya akan mengotori laut kita. Aduh. Ya udah kalau gitu, untuk acara Hari Guru selanjutnya kita akan lebih memikirkan lagi yang lebih ramah lingkungan dan yang pasti lebih aman untuk para guru dan murid yang ada di sekolah itu. Oke, di luar dari itu semua, selamat Hari Guru dan semoga dengan video ini kita semua bisa lebih menghormati profesi guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih para guru. Tunggu. Coba kalau kayak gini.